Oke guys, di video ini guys, gua akan menjadi dewa di Brutal Legend ya. Kalian pikir gua pindah ke Bakwan? Tidak guys, itu cuma gimmick ya guys, untuk ngebuat spawnnya Bakwan. Jadi gua di hari ini guys balik di Brutal Legend sebagai ini ya, sebagai pembantu ya guys. Jadi ya, jadi gua kerjanya akan ya akan jadi ya jadi tukang guys. Ya jadi itu ya guys, gue disini jadi OP untuk ngebantuin RP-nya mereka biar kelihatan keren untuk kalian guys ya, untuk kalian guys. Jadi ya itu aja guys, ini adalah behind the scene ya guys. Oke, langsung aja guys. Oke, nah ini dia guys tempatnya. Di sini udah ada manusia-manusia dajjal di bawah sana ya. Ada siapa aja di sini? Ada Febri sih, ada Rapel ya, ada Rapel guys di sini. Ya. Gak usah pukul-pukul. Mana ini udah bikin aja tempatnya. Ah, gak usah pukul-pukul. Come on. Tiga nadu. Nih kita taruh enchant table di sini ya. Nih katanya taruhnya begini kah? Gini. Intinya di bawah gua nih ya. Nanti pokoknya di bawahnya harus ada tempat rahasia ya. Harus ada kayak hidden room. Oke. Okay. Tempat buat si Akari, oke. Okay? Oke. Okay. Nah, gini kah? Tuh. Buset, keren banget. Nah, okay. Segitu kah? Tengah-tengahnya coba tutupin pakai apa ya, bas, jangan basal. Nah, fuck you. Deep slate. Boleh deh, yang agak gelap-gelap. Hah? Agak gelap-gelap? What you mean gelap-gelap? Nah, ini oke deh, ini oke. My build, my rules, man. Shut up. Oke, guys. Jadi, what you gonna do, huh? My design, asshole. Sabar ya, gue skillnya kenapa kecil ya gue ya. Oke guys. Jadi ini kita buat ini ya, kita buat gradasi di bagian keliling-keliling ya guys. Di luar-luar ya, keluar-luarnya kayak lebih gelap dikit aja ya. Nah nanti lu bikin satu lagi bloknya Vin di sini Vin. Jadi ngelilingin ini tingginya satu blok buat kayak jadi kayak tangga gitu loh. Oh. Kalau gue ngomong gimana? Tapi gimana ya tuh permasalahannya? Ngorok lu. Come on, Pimi. Ya guys ya, jadi ini total dari build tadi guys 50 juta guys ya. Come on. Anjing, gue jual ginjal anjing kalau misalnya dibayang ngebayar si Azri mah. Guys, kita tambahin pilar-pilar ya sekarang ya. Biar bocah-bocah ini guys, jadi bocah-bocah pilar guys. Come on. Nah, gini guys ya. Jadi gini Zerah, Kak Zerah, nih contohnya nih Zerah, gue kayak gini, Rafael di tengah ya, kau akan mati. Nah gitu nanti kita gitu. Jangan sampai lu telat. Enggak, nih lu liat nih, Marvel gue udah buy di item ini, jadi liat nih, tuh gue tinggal rekrut kayak tuh. Oh, yes. No. Yes. Nah, gini Vin, yang tadi gue pengen ngomong itu, ini pas nanti lu partikel yang pertama, itu kan partikel si Akari dulu nih nembak, ya kan? Dia nembak dulu nih, deng, ya kan? Nah, begitu nanti di sini sunyi dulu, di sini nggak terjadi apa-apa dulu. Oh, ya, tahu. Di sini kita bingung-bingung dulu. What the terus? Nggak ada apa-apa. Nah, oh. Setelah itu baru abis kita heran-heran. Nah, partikelnya baru di situ. Lu nge-slash partikelnya di situ. Nge-slash partikel apa ya? Enggak, maksudnya setelah enggak. Jadi gini. Pertama Akari kayak gini. Akari kan nembak bow. Nyit, tung. Ya kan, tung abis dung. Hening, enggak terjadi apa-apa. Jadi kayak cita mau anti-klimatik gitu kayak, "Lah, ini gimana nih? One shot. Enggak terjadi apa-apa kah? Cuman tung doang kah? Hello?" Terus kayak wajat kayak sebentar. Ini kok sihirnya enggak berfungsi ya? Nah, terus tiba-tiba boom, tiba-tiba ada partikel api contoh. Boom, ada partikel api, abis ada partikel api, doom. Baru TP. Nah, kayak gua kayak oke, ini kayak mulai berfungsi nih. Baru lu melihat teleportin satu persatu. Zrun. Beda partikel berarti Bang Zrun. Iya, beda partikel. Partikel apa? Atau Azrael berdiri saja. Kok berdiri sini aja? Ya udah, letternya gua. Letternya udah gua berdiri ya. Pung. Iya, nah gitu. Oke gitu. Oke, cakep. Pung. Ya, gitu dong, Bang. Sumpah, Bang. Oke. Pung. Ini dulu Vin yang apa? Outer wall apa atau outer circle-nya itu pakai ini aja bloknya, pakai apa ya? Amethyst block kayak boleh. Di atas atau di bawah atau di mana? Enggak di atas, di sekelilingnya gitu loh. Iya ya, nanti dari tempat gue. Nanti kita RP dulu bareng sama Baldur's juga. Oh. Anjing, anjir, begitu dong. Anjing itu keren sih. Jujur keren sih. Keren sih, tapi jangan apa? Blok aja. Pakai blok aja. Kenapa kayak gitu? Kayak itu apa? Kenapa enggak kayak gitu? Serius? Blok aja, Bang. Blok. Itu parah anjing beratnya. No. It's gitu keren anjing. Enteng, Bro. Come on, terus Sevias. Nah, udah gitu tengahnya Vin, tengahnya kasih kayak batu kristal gitu. Oke, guys, kita buat ininya, guys. Ini sekarang ya. Ini siapin nama kita. Oke
Oke, sekarang kita tambahin ini aja ya berarti ya. Oke, ding. Atau enggak nih kalau misalkan kayak kelihatannya terlalu, kita bisa tambahin gelas aja adik-adik. Yang itu. Iya, yang di yang lu bikin sekarang. Nah, oke. Jir, coba kalau di shader, di shader Bang Gaza keren ya. Di sini itu. Geli aja. Itu yang dipakai buat ini, yang dipakai buat Vivan itu shader. Itu, coba deh lihat, enggak pakai shader ya, lihat dari bawah. Itu enggak simetris, Dre. Enggak simetris apa ya? Tuh, lu lihat. Emang enggak usah simetris itu kan kayak kristal organik aja. Oh, iya emang saja. Enggak semua harus simetris, John. Itu organik namanya. Udah kan ya, gini doang kan. Jadi intinya enggak ada akar tembak, enggak ada apa-apa, terus tiba-tiba gue nyalain. Habis itu bukan, aku tembak kan pertama enggak ada apa-apa, aku tembak kedua baru dikasih partikel. Kagak, enggak, jangan tembak kedua, langsung partikel. Ini tembak anak enggak usah bikin pusing, cok. Iya, tembak pertama kan, terus kayak enggak kejadian apa-apa gitu kan. Jadi apa-apa, baru terus nanti langsung partikel. Partikel ini kan, tush. Betul, tush, udah gitu langsung tepain salah satu. Habis itu kayak, hah? Iya, yeah, kayak Alessia nanti bilang, yes, udah mulai-mulai, lalalala. Terus malah tepe, hilang satu-satu. Nah, ya udah benar gitu, benar-benar. Ya kan, benar kan? Oke, guys. Sekarang mereka lagi udah mau mulai RP-nya, guys, ya. RP. Nah, ini orang-orang Baldur lagi di sini, ya. Nah, sebelum kita ketemu mereka, ya, guys, kita mau lihat, ya, di sini ada partikel, ya. Jadi, ini nanti partikel yang akan dibuat oleh gua. Dan di sini nanti ada gua tepe ke home barrier. Dan di sini ada tepe Kaira. Jadi, gua tepe Kaira ke barrier, ya. Terus, itu gua tepe Rafael. Terus, itu tepe Gema, tepe Wocot, tepe Moen, tepe Aspek. Dan terakhir, tepe Elestial, guys, ya. Nah, jadi di sini kita jadi dewa, ya. Nah sekarang kita TP si Rafael dulu ya, di mana dia? Lu tahu nggak seberapa buruknya Noya? Kalian tuh semua dimanipulasi oleh mereka. Kalian tuh dijadikan budak oleh mereka. Oke. Gini. Lu ngebantu Eclipse tanpa seizin gua. Gua udah bilang dari awal semua dilakukan demi Baldur. Kenapa lu bantu Eclipse? Kenapa lu bantu Aliansi? Semua demi Baldur, oke? Semua demi Baldur. Kita bisa mendapatkan senjata itu biar bisa melawan Ragnarok demi Baldurs. Baldur akan diporak-porandakan oleh Ragnarok. Udah ya, guys ya, coba guys. Kita tinggalin mereka aja RP ya. Sekarang kita tepe ke Elestial. Apa lu inginkan sebenarnya, Ubi? Selain kodok, ha? Ini mereka. Emang apa ya kamu pengen, Ubi? Mending kamu cek di bawah deh, Ubi. Di bawah juga udah pada ini, tau. Kenapa ngomonginnya kodok, men? Come on. Jo, ini tempat meeting mereka, guys. Ini. Kelas. Kan ruang makan besar. Oh, ini ruang makan besar, guys. Keren. Enggak. Ruang party, men. Emang kalian enggak makan? Yang satu RP serius. Enggak tahu. Punya tempat buat. Ini enggak jelas. Di sini RP yang enggak jelas ya. Oh, ini tempat meeting mereka nih, guys. Oke, terus kenapa ada axolotl di mana-mana ini? Ya, pada itu ya, guys. Kita ke temple dulu ya. Nah, kita diam di sini aja nungguin mereka datang, oke? Okay? Oke, okay, kita tungguin mereka datang dan gua tidur. Oke, guys. Mereka ternyata udah mulai nyampe ya, guys. Mereka udah mulai ngumpul nih, guys ya, seperti ya, guys. Tapi mereka enggak tahu, guys, di bawah sini ada Akari. Damn. Oke, guys. Mereka sudah OTW. Mereka membuat tower manusia tower ya. Nah, ini dia, guys. Welcome. Itu ritual. Tempat ritualnya keren sih. Asar yang buat, guys. Come on. Oke. Mereka sudah sampai, guys, ya. Mereka sudah nyampe. Let's go. Sekarang gue mau kalian masing-masing berdiri di pilar yang udah ada, di atas pilar yang udah ada. Oke. Semua orang sudah berkumpul, adik-adik, ya. Chill out, bro. Chill out. Oke. Oke. Siapa? Kita TP Kaira, guys. Tenang. Ini semua bagian dari ritualnya. Ini adalah jangan ada yang gerak. Enggak, ini apaan?
Jangan ada yang gerak, oke? Mereka kemana emang? Itu ada, ini proses enhance ya. Ini proses enhance ya, oke? Dua orang udah hilang. Ini proses enhance ya. Hilang kalian! Enhance apa, enhance apa? Oke. Enggak, enhance apa? Coba, coba, coba. Enhance apa, enhance apa? Enhance apa? Oke. Enhance apa? Ini adalah prosesnya. Enhance apa? Ini... Untung tepat waktu. Oh my god. Apa kan? Sumpah. Ini apaan sumpah? Gua. Kita berhasil TP ya guys ya. Kita berhasil TP mereka ya guys. Gak penasaran juga guys. Kalau harusnya Ana yang lain gimana gitu? Ini lebih mirip tempat perang. Tunggu dulu. Yang terakhir dia ucapkan apa, Ubi? Ubi, kau orang terakhir. Ubi. Ubi. Kita ganti ini jadi ini ya dulu ya. What the fuck? Lilinnya mati. Waktu apa? Enggak. Ini gimana cara ngancurin tempat ini? Gimana kita kembali? Enggak, ini bawa apa? Ini bawa ini apa? Ini bawa apa? Poin enggak sih? Kita bikin lebih keren dikit, guys. Kita bikin lebih keren dikit, guys. Apa sih? Jujur gua enggak bisa lihat. Oke. What? Cium. Oke guys, kita begini. Enggak, kita diapain anjing? Kita mau diapain anjing? Tunggu tenang guys. Kita mau diapain? Kita bikin lebih keren aja guys. Tapi kenapa enggak ada orang Baldur di sini? Memulai. Ya apa anda? Oh, yaudah ikutin aja udahlah. Oke, tenang. Oke. Kita ikutin dulu aja. Tenang. Kalian tidak ada kekuar di sini ya. Come on. Guys, mereka nyangkut guys. Gua udah menyelesaikan role gua. See you guys next time guys. Thank you guys for watching. Jadi ini behind the scene bagaimana mereka nyangkut ya. Jadi sebenarnya gua guys.